Dinane iki apa diajeng Murian? Dinten Senin, Kamas. Senin Pahing. Senin Pahing. Ora apa-apa to, Ra. Pasumpenanipun Duradana kadhumugen. Rayinipun Dara Mas Kartono miyos putri. Oh. Anakku wedok. Tak tinu Tinuk dewe, ayu-ayu dewe, ayune kaya ibune. Jeng Wuryan. Bocah iki bakal awor karo sadulur-sadulure. Tak iya to ra? Wis yo ra. Lilakno yo. Rasa syukurku pada Gusti Allah. Rasa terima kasihku pada doa saudara semua para kawula. Anakku perempuan dan kuberi dia nama Kartini.
Dadah, dadah. Dengan baik tanah yang barusan kau injak ini, tanah Jawa yang terkuras, tanah yang pahit, tanah yang memerlukan senopati-senopati, kebebasan, kamardikan. Kau akan jadi salah seorang senopati itu, Sri Kandi, di zaman yang gelap ini. Pindah. Kelihatannya murung. Bukankah seharusnya sebaliknya? Perang di daratan Eropa masih belum selesai, Diajeng. Mereka sangat membutuhkan uang dan makanan. Jadi, dirubahlah ladang padi tanah Jawa ini menjadi ladang tebu, coklat, kopi, getah, dan tanaman-tanaman lain yang cepat bisa dijual di Eropa. Untuk itu, dilahirkanlah tuan tanah baru. Dan petani-petani kita dipaksa menjadi kuli-kuli mereka. Barang siapa yang tetap bertanam padi, dikenakan cukai sekian persen. Terus, siapa yang sanggup bertahan sebagai petani? Dalam keadaan seperti ini, Kamas diangkat menjadi bupati. Artinya, Kamas harus menjalankan program kolonial, memelaratkan rakyat Kamas sendiri. Tradisi terbaik Eyang Condronegoro yang turun-temurun menjadi bupati. Thank you.
Sing sregep les sinau ya. Inggih, Rama. Rama arep tindak. Sugeng tindak, Rama. Wis jeneng. Nggih, Kang. Kene nih. Ini kambinge bener kisik ya. Wis kena, kene. Nah. Yuk, aku sekolah sik yo. Meniko sampun pareng tindak. Wonten apa, Ndoro? Ngapuranen yo, Yu. Dini oleh takon. Yu, kok ora tau dahar karo Dini lan Romo to? Kena ngopo aku kabeh kudu nyeluk yu, kok ora ibu? Doro ajeng, Doro binga to, menawi pirso yu binga. Mesti no yu. Doro ajeng, ingkang ayu nge, manahipun yu sangat binga. Menawi Doro ajeng, lan sedoyanipun, sakit kembul bujono sesarengan kalian keng Romo. Sakit nimbaliyu, suhu sakit sekolah. Mangke, menawi Doro lajeng sampun diwoso lan sampun wasis. Doro badhe langkung graito, menopo sababipun yu bingah lan sangat narimah ing pambudi. Nggih. Dini mangkat dhisik yo, Yu. Sugeng tindak, Ndoro. Anu kinderen, praten jullie me allemaal hard na. Wij beginnen ya. School erf. School erf. Achter erf. Achter erf. De haven. De haven. Het galerij. Het galerij. Het postkantoor. Het postkantoor. Het raam. Het raam. De bank. De bank. De bank.
Dag, kinderen. Dag, dag meneer. Wat denk dat zij onderweg? Dag, meneer. Dag, Pini. Dag. Metsi. Ada apa, Tini? Terima kasih, Letsi. Tini sudah baca. Tapi mengapa seorang pejuang selalu menemui ajal secara tragis? Tragis sekali dia ya, Letsi. Ya, tapi disitulah letak kebesarannya, Tini. John Daal, sebagai pahlawan. Ya, disitulah letak kebesarannya. Kamu sedang berpikir tentang apa? Mari kita ke rumah Mudarja Oveng. Ayo. Multatuli juga seorang pejuang kemanusiaan, Mudarja. Sebagai residen guvernemen Hindia Belanda, dia sudah berani menuding pemerintahnya sendiri untuk membela keadilan bangsa kami. Ya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh residen-residen lainnya. Sejak dulu maupun sekarang. Atau mungkin juga tidak oleh Papa Oving? Ah, Tini, Papa Oving bukan amtenar penyair seperti Multatuli, toh? Tapi Mudarja Oving seorang penulis, bukan? Mudarja, ya. Mar, tidak semua orang mesti menjadi John the Ark atau Multatuli, toh? Demini, Dina, aku melu. Ayo, ayo, kini, kini, cepet. Ayo, aku cantik lho, Roko, yang ini aku dikumpulin ini, Saiki. Ha? Bagaimana di lurah? Mudah-mudahan dapat di atas. Wong-wong kene bae. Sana sedulur. Ibu dan bapak dari dusun mana? Pelem Kerep, Ndoro. Daerah itu di sebelah kulon kali, Ndoro. Sudah berapa banyak dari daerah ibu yang terkena? Yang sudah meninggal 20 orang, Ndoro. Gitu, Mang. Cepat air putih. Sintiko. Namanya? Sumini, Ndoro. Sumini, tangio, minum. Percayalah, Gusti Allah Maha Pemurah. Waras. Ora usah diajeng. Kamas isih kudu nulis surat saiki uga. Menapa prayoginipun mboten enjang-enjang kemawon? Sesuk mung ateges nunda pepati diajeng.
ana lelakon kok kaya ngene. Memala apa ta iki? Keadaan di Kawedanan Bang Sri, diajeng, ternyata lebih buruk dari dugaan kami. Rakyat sudah makan umbi pisang. Sementara panen getah ekspor naik 40%. Kamas harus bikin laporan malam ini juga kepada gubernemen di Batavia. Kamas harus nulis surat protes. Dan besok pagi-pagi harus sudah dikirim. Besok berarti menunda kematian. Rakyat sudah mulai makan umbi batang pisang. Sementara panen getah untuk ekspor naik 40%. Alangkah nistanya negeri ini. Kalau demikian halnya, benarlah semua yang ditulis Multatuli, bahwa kopi lebih bernilai tertimbang nyawa atau harkat manusia. Manusia. Ada apa kamu, Nel? Punten dalam sewu, Romo. Adik-adikmu? Masih tidur. Sudah matur ibumu? Juga sudah matur Yurah. Ayo, Kendang. Asisten Residen ingkang minulya. Mugi kawuningana bilih tiang-tiang tani menika sanes tiang ngriki. 3.800 petani padi minggu lalu sudah kita tampung dan sudah bekerja membuka hutan kalingga untuk ladang tebu. Itu Tuan Asisten Residen tahu. Ya. Kalau kita sekarang mesti menampung lagi petani dari daerah lain, lantas mau ditaruh di mana? Saestu Ndoro Bupati Sosroningrat,
kecuali Tuan Asisten Residen dan Ndoro Bupati setuju kasih tanah sawah di lereng Muria itu buat tanam kopi. Tuan Kuning yakin? Maaf Ndoro Bupati Sosroningrat. Mereka bukan berasal dari daerah sini? Dalam kuatir, mereka datang dari daerah Ndoro, Enceporo. Ayo, Nel. Bagaimana Kanjeng Bupati Dipati Ndoro Ajeng? Baik, Yu. Ndoro Ajeng senang Dipati. Agak rusuh, Yu. Pabrik gula di Trangkil dibakar para penduduk di sana. Astagfirullahaladzim. Dibakar. Yuk bikinkan wedang jaya, Ndoro, biar seger. Kula nuwun. Ono apa kowe mrene, Nduk? Ngapunten, Ndoro. Dalem nembe kemawon saking istal sisih niko. Badhe nyade rumput meniko. Pakde kasiran ingkang jagi wonten meko ngendiko. Bilih menawi sampun pikantuk palilah saking Ndoro Ajeng, Pak Kasiran nembe purun numbas. Mrene, Nduk. Iki kanggo kowe. Sukete dolen nang papan liyo, yo? Inggih, Ndoro. Matur sembah nuwun, Ndoro Ajeng. Pareng. Yu, mengapa Yu tidak izinkan anak itu ke Pakasiran? Cuma Garwa Padmi yang berhak memberi izin, Yu. Ya. Tututono Ndoro Ajeng. Ojo nganti Ndoro Bupati Pirso. Inggih, Ndoro. Go bali to yem. Awake dhewe rak wis suwe ora duwe wedhus. Yem diparingi limang sen dene Ndoro Ajeng Bupati. Tak tukoke sego lan tempe. Ayo do mangan. Endi adik-adikku, Mbok? Ndoro Ajeng. Nyuwun pangapunten, Ndoro, menawi anak kula yem sampun wonten nyuwun arta dhateng Ndoro Ajeng Bupati. Wis ngadeko. Ora, Mbok. Iyem wis entuk sing sak mestine. Aku mung kepengin tepungan karo si Mbok. Iyem, lan sapa maneh sing ana nang omah iki, Mbok? Oh, alah. Kanugrahan menapa ingkang dumawah dhateng kula? Ngantos
Doro Ajeng kersa rawuh mriki. Iyem anak kula ingkang ageng piyambak, Doro. Adikipun tasih wonten sekawan. Larinipun nembe kesah patus petamelan. Kangge tumbah sekul. Lah, bapake bocah-bocah endi, Mbok? Wiwit kula ngandhek siminah menika piyambakipun kesah lan ngantos sak menika dereng nate wangsul. Nyang endi? Sampun biasa Ndoro tiang jaler. Piyambakipun kawin malih. Dalem boten mangertos wonten pundi piyambakipun sak menika. Kula rumaos bingah angsal panggenan wonten mriki sinambi ngurusi kebon. Nanging kula boten pikantuk opah Ndoro. Pramilo, iyem kepeksa nyambut damel menopo kemawon kangge adik-adik ipun. Piro umurmu, iyem? Piro, Mbok? 9 tahun, Doro. Mesaken piyambak ipun meniko. Menawi sampun pikantuk ewet, mesti sampun kulo kawinaken. Lan mesti kawontenan kulo langkung sekecong, Doro. Iyem? Kue lan adi-adimu yen luwe banget. Menyangon dalem kabupaten liwat lawang Singburi koyo mau lan temonono mbok lawiyah kuwi yo. Matur sembah nuwun, Doro. Aku tak balise. Wis yo. Gigil sewaktu membaca tentang dia di surat kabar. Ternyata wanita berkulit sawo matang itu dapat membebaskan diri dan hidup berdiri di atas kaki sendiri. Iksal pendeta Rumubai, Noit Verheiden. Rumubai so eichenlik in ons land muten wonen. Biar dia saksikan keterbelakangan hidup kaumnya. Atau mesti ada seseorang yang mulai. Tini, heb je er al eens over nagedacht? Wat je later wil worden? Ya, akan jadi apa saya? Dat is pas een vraag. Pak Kiran, kopernya digomel bu, Pak Kiran. Piye kabare adik-adikku? Saya, Mas. Oh, Tinil, Dina, podo api toh? Pengestunipun. Wis yo, podo marah Romo. Ayo diajeng. Inggih, Kang Mas. Yura, engko caturan meneh ya. Nunggu. Aku tak marah Romo sih. Nggih, Mas. Wah, wis ya. Anak-anakku saiki wis kaya besus. Nanging Sosro Busono karo Slamet tak mat-matke kok kaya citrakso-citraksi to ya. Napa iki romo mesake. Kok nyatus gatuk kaca karo. Ya ya. Nel, tadi kamu mau bertanya, mau jadi apakah kau kelak? Romo sekarang yang balik bertanya. Kamu mau jadi apa? Lah, tentu saja jadi Raden Ayu. Yoto. Semua putri-putri Romo telah akan menjadi Raden Ayu di Ajeng. Itu sudah kodrat. Raden Ayu di Ajeng. Bentuk tertinggi bagi putri Jawa. Ya ngono kuwi. Ya ta, Bu? Inggih.
Kamas, ini tidak akan jadi Raden Ayu. Kira-kira Kamas bisa mengerti apa yang sedang Tiajeng ratapi. Menjemukan memang bumi ini. Terjajah dan terbelakang. Untuk kaummu, bahkan kelihatannya kelam sama sekali. Peteng dedet. Namun betapapun, bumi ini adalah milik kita. Jadi selagi kita belum mampu berbuat apa-apa, sebaiknya kita harus pandai menemukan hal-hal yang masih mempunyai nilai lebih untuk diri kita sendiri dan masa depan kita. Seperti Kamas misalnya, masih bisa menemukan hal-hal semacam itu. Apa itu? Sifat kesatria dan perwira yang sering tampil pada kakek dan nenek kita. Ya, Kamas lelaki. Kamas masih dapat menemukan nilai-nilai satria itu. Tapi tidak untuk perempuan, Kamas. Kenapa tidak? Kenapa? Apa yang sedang Diajeng pikirkan sekarang? Sudah kesatria. Artinya, Diajeng sudah mulai berpikir tentang apa-apa yang dianggap benar dan mencoba menolak apa-apa yang Diajeng anggap tidak baik dan tidak benar. Cuma, untuk menolak jadi Raden Ayu, Kamas pikir tidak pada tempatnya, terlampau radikal. Betapapun juga, Kamas sudah gembira sekali pulang ke Jepara kali ini dan menemukan dia Jengku sudah dewasa. Yang paling Mik takutkan saat ini justru menjadi dewasa, Kamas. Alangkah ngerinya. Dan hal yang seperti itu pasti sebentar lagi akan datang. Kamas tahu kamar di belakang, di sebelah kamar Mbak Yulastri. Pintu kamar itu setiap kali terbuka sedikit. Seolah kamar itu siap menerima Ni untuk dipingit, dikunci di dalamnya bertahun-tahun sampai harinya datang. Orang tua kita membawa seorang laki-laki yang belum pernah kita kenal untuk menjadi suami. Kejam sekali budaya yang menciptakan nasib semacam ini. Kenapa dia Ajeng? Jangan sentuh Ni. Pagiran pulang. Ni, Ni, kenapa? Cepat, Pak. Mana ibu kamu? Ibunda, mungkin sedang menata di kamar Diajeng Tini, Romo. Baiklah. Putra-putraku semua, ada apa? Kalian malam-malam begini mengganggu Romo? Ayo matur.
Mohon maaf, Romo. Sebetulnya tidak ada niat kami untuk mengganggu Romo yang tentu sedang sayah sekali. Kalau saja tidak ada permintaan khusus, baik dari Di Ajeng Tini pun juga dari Dimas Tono. Mengapa tidak perlu? Karena dalam pikir, persoalannya akan kami haturkan, sudah jelas bahwa Romo... Romo tanya perkaranya, bukan pendapatmu. Punten dalam sewu, Romo. Bagaimana, Tindel? Apakah kamu... atau mulai kapan kamu tidak pandai mengajukan masalahmu sendiri dengan mulutmu sendiri? Atau kamu sudah bukan putra Romo lagi? Yang selama ini Romo didik untuk pandai bertanya. Kalau disuruh matur kok malah menangis. Kamu gimana, Diajeng? Diajeng. Maturoni. Yoni, maturo. Walaupun tangismu buat Kang Mas sudah merupakan pertanda paling jelas tentang apa yang ingin kamu haturkan kepada Romo. Romo kita, yang keturunan Pangeran Aryo Condronegoro. Pangeran, figur yang dikenal sebagai pembaharu priayi-priayi Jawa. Maturo, untuk apa Eyang Condro dulu mendidik Romo begitu tinggi? Maturo, untuk apa Romo juga mau mendidik putra-putranya sampai ke seberang lautan? Bojonegoro, termasuk mungkin kamu. Kamu. Dan kamu. Kalau bukan karena Romo ingin melihat putra-putranya mampu menjadi manusia maju. Kalau tidak karena Romo ingin melihat bangsanya tidak berada di dalam kegelapan yang abadi. Ayo nih, maturo. Apakah masa pingitan bagi dirimu saat ini dapat dipertanggungjawabkan? Apakah budaya pingitan pada umumnya bukan justru merupakan pengkhianatan terhadap kepada cita-cita Agung Romo sendiri atau Yang Tondro? Cukup! Maafkan putro dalam kulo yang celaka ini, Romo. Putro dalam puas sudah pandai menjadi putra Romo yang sejati. Sudah dalam puas sudah pandai mengutarakan pikirannya sendiri yang dianggap benar. Yongger, tak terke. Yo,
semua orang-orang yang dihormati oleh Ayah Kartini harus menggunakan pengaruhnya untuk menolong Tini. Sebab Kartono sendiri sudah tidak bisa melakukannya. Betul sekali. Oh ya, kemungkinan di Batavia nanti saya akan bertemu dengan Tuan Snukur Kronya. Saya pernah cerita, Tuan tersebut juga sangat tertarik pada putri-putri Tuan. Midwar, Scott? Ya, Mijn Heren Vrouw Drehend, saya memang pernah cerita tentang putri-putri Tuan kepadanya. Dan beliau bersedia mengurusnya kalau putri-putri Tuan mau melanjutkan sekolahnya di Batavia. Terutama buat Kartini, Mijnheer Drehend, sebab dia sudah tamat sekolah di sini. Bedankt u voor een borreltje. Oh, terima kasih. Masih terlalu pagi. Tapi Kartini ada baik-baik saja, bukan? Baik. Baik sekali, Tuan Asisten Residen. Ada satu permulaan yang cukup panjang. Berhari-hari aku meratap menangisi nasib. Aku bahkan hampir membenturkan kepalaku biar pecah di dinding tembok kamar ini. Tapi kemudian sebuah kesadaran yang sehat muncul. Apakah kalau aku mati sekarang di sini, maka nasib wanita di negeri ini lantas jadi berubah? Aku tidak yakin itu. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku tidak jadi membenturkan kepalaku. Hari-hari selanjutnya sesudah itu, aku mulai membenahi kamarku agar aku bisa betah tinggal di dalamnya sampai 1000 tahun pun. Aku mulai berpikir dan berpikir banyak sekali. Dan aku mulai menyenangi keadaan ini. Apa saja kenyataan kehidupan bangsaku yang pernah aku alami sendiri, atau yang aku lihat sejak aku masih kanak-kanak, seolah hidup kembali. Let's see. Kalau saja kau mengerti sesungguhnya bangsaku, baik laki-laki apalagi perempuan, mereka hidup dalam keadaan yang sangat parah. Mereka bukan cuma miskin sandang, miskin pangan, miskin pendidikan. Mereka miskin segala-galanya. Bahkan mereka miskin akan hak-haknya sebagai manusia. Dan aneh, justru dari ruang yang sempit ini, aku seolah melihat, merasa, suatu saat bangsaku akan menemukan kebebasan dan kemerdekaan. Dan aku seolah melihat angka 100. Ya, 100. Aku yakin akan penglihatanku ini, Letzi. Ya, 100 tahun lagi. Semua pikiran itu aku tulis dalam buku ini. Dan terus akan kutuliskan. Tini, aku sebentar lagi sudah akan berada di negeri Belanda. Maukah kamu, aku mengusahakan agar kamu dapat juga melanjutkan sekolahmu di sana? Let's see. Jangan tanya apa yang saya mau. Tanyalah apa yang saya boleh.
Indien uw aanwezigheid hier wordt aangetrokken door de belangrijkheid van uw geweldig prachtige taal. Jikalau tuan-tuan datang kemari terdorong oleh cinta kepada bahasa tuan yang indah dan perkasa, maka saya datang kepada tuan-tuan untuk membela bahasa tuan sebagai ilmu pengetahuan bagi kami, orang-orang Jawa. Karena seorang Jawa yang mengerti bahasa Belanda akan dapat membaca dan mengerti apa-apa yang ditulis oleh orang-orang Belanda mengenai diri kami. Dan kemudian dapat membetulkan apa-apa yang dianggapnya salah. Karena terlampau banyak orang-orang Belanda yang tidak mengerti kami, bangsa Jawa. Pengetahuan mereka tentang kami terbukti sangat dangkal. Cuma sedikit sekali orang-orang Belanda yang betul-betul mengenal kami. Dan dari yang sedikit sekali itu, lebih sedikit lagi yang mencintai kami. Saya tahu, anjuran saya ini akan mendapat tantangan. Tantangan dari mereka semua yang maunya dihormati semacam dewa-dewa oleh bangsa kami. Tapi perkenankanlah saya menyatakan kepada tuan-tuan bahwa orang-orang seperti saya tidak suka menghormat kepada orang asing manapun kecuali kepada pemimpin-pemimpin bangsanya sendiri. Yu, dengarkan putranda yang satu ini, Raden Mas Kartono membela bangsanya. Wahai kau putra-putri sebangsa, untuk kepentingan kamu semua aku memberanikan diri berbicara. Dengarlah lonceng telah berdentang berbunyi. Bangkitlah dari tidurmu yang pulas untuk membela hak-hakmu. Hakmu untuk bersaing dengan penguasa-penguasa asing di dalam soal kebudayaan, ilmu pengetahuan dan keuletan. Agar dengan demikian kamu semua menjadi berguna bagi negerimu sendiri dan rakyatmu. Mbak Yu baru ambil pidato Kamastono dari Nyonya Uving Sur, bukan? Saya menganjurkan bangsa kami menguasai bahasa-bahasa ilmu pengetahuan Eropa, tapi dengan tegas saya menyatakan diri sebagai musuh siapa saja yang ingin menjadikan kami orang Eropa atau setengah Eropa sekalipun. Orang-orang yang selama ini telah menginjak-injak tradisi dan kebesaran kami yang keramat. Selagi matahari dan bulan bersinar di langit, saya akan menentang mereka. Di sini kita mesti memulai, adik-adikku. Apapun yang akan terjadi, kita mesti bisa menyusul Kamas Kartono untuk menjadi pandai dan mandiri. Terkadang aku bertanya sendiri, mereka cuma anak-anak sawah, anak-anak angon yang jauh dari lonceng peradaban. Tapi mereka berhasil menciptakan buah tangan yang begitu elok dan sempurna. Tangan-tangan siapa gerangan yang telah memimpin mereka? Atau memang rakyatku yang berbakat? Walau hidup di tempat yang alangkah sederhananya dan jauh dari dunia beradab. Mbak Yu, di sebelah kita sana masih banyak yang mengukir. Api-api loh Mbak Yu. Mini, Dina, coba perhatikan dua ukiran ini. Jauh sekali berbeda ya, toh? Bapak asmane sopo? Singo Tenajeng. Jangkepipun Singo Wirya. Jeneng Sing Prawiro. Bapak uga ngukir. Inggih mekaten menika, Tenajeng. Ing dusun wingking gunung mriki, sedaya taksih sederek kula piyambak
kulo ingkang sepuh piyambak ten ajeng. Lan merati klake sak kabe. Inggih mengkaten meniko ten ajeng. Ape seso Pak Singo rawo nang kabupaten nemoni aku ya? Inggih sendiko ten ajeng. Kelihatannya semua mau Mbak Yu kumpulkan besok ya. Pak Sakup tukang logam tadi, ya Pak Suto tukang tenun itu. Ia mau diapakan mereka itu semua Mbak Yu? Kita akan usik rasa keindahan mereka. Akan kita perbaiki keterampilan mereka untuk dapat menghasilkan yang lebih halus. Kita akan perkenalkan hasil mereka di Eropa. Kita akan buktikan hasil tenunan, kerajinan perak dan ukiran mereka tidak lebih buruk dari kerajinan-kerajinan Tiongkok atau Jepang. Jangan lupa, Nyonya Syahandelar juga akan membantu kita untuk membuat pameran di Holland. Ingat? Kita belum bilang sama Romo, Mbak Yu. Dan bagaimana kalau sampai Romo tidak setuju? Tidak. Seseorang mesti mulai. Bangunlah dari tidurmu yang pulas untuk membela hakmu. Juga hak untuk bersaing dengan bangsa apapun. Aku cuma tahu itu, adik-adikku. Aku sendiri tidak tahu dari mana mesti memulai. Tapi seseorang nampaknya mesti memulai. Maaf, Mbak Yu. Tapi dengan rencana Papa Abenano nanti, apakah itu bukan sesuatu yang mula, Mbak Yu? Itulah soalnya, Dik Min. Papa Abendanon selalu menawarkan sesuatu yang sangat menarik. Tapi Papa terlalu banyak berjanji. Terus terang, Mbak Yu jadi curiga atas semua tawaran itu. Papa? Mama janji akan membuat pameran untuk kami di Batavia. Sebelumnya Tini akan pamer ini Tini yang buat. Bagus sekali ini Tini. Kalau ini Kardina yang buat. Potret siapa ini? Tapi bagus ini. Persis seperti kamu bertiga. Bukan. Ya, Miss. Ada pembukaan. Mari, Mufra. Along Zangfang de la Patrie. Along Angfang de la Patrie. Artinya apa? Kamu masa tidak tahu? Ini kan lagu kebangsaan Prancis. Dina, kamu mesti kuasai bahasa ini. Kalau tidak, kamu tidak akan diterima sekolah di Holland. Juga kamu tahu, Romo baru terima berita dari Gubernur Jenderal. Dan sebentar lagi juga akan datang Tuan Van Kool dari Holland untuk bertemu langsung dengan kita. Siapa lagi itu Mbak Yu, Tuan Van Kool? Kamu teruskan dengan Mini ya. Iya? Kue ya wis tekan kene toh. Inggih, Ndoro Ajeng. Ndoro Gusti ingkang ngajak dalem wonten mriki. Sudah seminggu ini. Setiap pulang dari sawah, dia kemari. Yu? Ada berita baik. Ni mau cerita? Syukurlah. Artinya Yu tidak sia-sia berdoa setiap malam. Supaya Ndoro Ajeng bisa melanjutkan pelajaran ke mancanegara. Jadi Yu sendiri sudah dengar berita baik itu? Yu juga dapat berita gembira. Ndoro Ajeng belum tahu. Romo kemarin bilang, Romo mendapat surat dari Den Gusti Patih Haryono. Ndoro Ajeng Kardina akan mendapatkan lamarannya. Jadi adikku Kardina akan berumah tangga. Inggi. Dan akan menjadi Raden Ayu. Inggi.
Kenapa Ndoro Ajeng? Ndoro Ajeng, Ndoro harus bersyukur dan gembira. Seperti Ndoro Ajeng gembira mendapat karunia akan melanjutkan pelajaran ke mancanegara. Apakah benar menjadi Raden Ayu suatu karunia? Atau mungkin Adindaku Kardina sendiri yang menghendakinya? Saya teruskan cerita saya tempo hari. Benarkah agama itu berkah bagi umat manusia? Saya kira kau lebih berbahagia daripada saya, karena kau memiliki agama dan Tuhanmu yang dapat kau mengerti. Belum tidur, Ndoro? Apa arti sebenarnya Al-Fatihah, Yu? Maaf, Ndoro Ajeng. Yu cuma pandai membacanya. Yu tidak pandai mengertinya. Yu cuma tahu
Itu adalah surat awal daripada Al-Quran. Dia terdengar indah sekali. Pasti dia mengandung arti yang dalam. Yu, bagaimana Ni ingin tahu, Yu? Ni ingin mengerti, Yu? Saya juga punya agama, Stella. Tapi sayang, saya tidak mengerti bahasa agama saya. Kiai Sepuh, benarkah Al-Quran itu tidak boleh disalin ke dalam bahasa kita? Soalnya, begini, Raden Ajeng. Kata tidak boleh diterjemah dalam bahasa kita Al-Quran itu tidak harus diartikan sama sekali sebagai larangan. Tetapi hanya sekedar sebagai pencegahan. Jangan sampai orang yang tidak mencukupi persyaratannya akan mencoba menterjemah Al-Quran dalam bahasanya sendiri. Jadi Kiai Sepuh tergolong ulama yang belum memenuhi persyaratan itu? Saya tidak percaya. Saya jadi teringat akan sebuah hadis yang saya dengar dari Eyang Putri saya. Hadis itu mengajarkan, barang siapa yang memiliki ilmu, dan ilmu itu tidak diajarkan kepada orang banyak, maka kelak di akhirat orang itu akan dikendali mulutnya oleh Allah dengan api. Jadi kenapa Kiai Sepuh tidak menyalin bahasa Al-Quran seluruhnya itu ke dalam bahasa kita sendiri? Astaghfirullahaladzim. Nampaknya Al-Quran terlampau suci untuk diterjemahkan. Astaghfirullahaladzim. InsyaAllah ta'ala, Raden Ajeng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sudah datang Menirvankul. Orangnya tinggi, besar, galak sekali kelihatannya. Meneer Timmers, dit is mevrouw de regent. Oh ya. Yeah. En mijn vrouw. Goedemorgen. Meneer Timmers. Goedemorgen. Prinses. Ik zie het zo. Een volk kan niet komen tot vrijheid in zijn totaliteit als dat niet gaat via een opleidingsproces in de ruimste zin van het woord voor dat volk. Ik geloof dat je het begrijpt. Het is niet zo gemakkelijk. Bedankt. Ja. Zo is het toch? Ja, dat is waar, meneer Van Kool. Dus hoe wil je dan verder? Ga je gang. Volgens mij is de vrouw de draagster van, een volksbeschaving. Zo, ik bedoel, meneer Van Kool. De intellectuele vooruitgang van een volk moet beginnen met de vrouw. Ik begrijp het, ik begrijp het. Maar hoe wil je dit alles bewerkstelligen? Lagere volksmeisjesscholen en de hogere stand moeten er zijn op gelijk niveau als de scholen van voortgezet onderwijs voor de Europeanen. Het leerplan moet hetzelfde zijn, aangevuld met de landstaal- en praktijkopleiding. In elke residentiestad moet een hoger onderwijsinstituut zijn met een internaat voor alle meisjes die de school voor voortgezet onderwijs af hebben. Sekolah yang mulanya sekedar kudirikan untuk memenuhi gadis-gadis sekitar dalam kepatihan, kemudian berkembang menjadi diikuti oleh anak-anak bangsawan Karesidenan Pekalongan sebanyak 40 orang. Cita-cita Mbak Yu yang gegap gempita itu tidak dinyana terlaksana pertama kali oleh si kecil, adik Mbak Yu.
Sekolah ini ternyata sudah diketahui oleh Semarang dan Batavia. Bahkan saat ini, kami menerima utusan dari Bandung yang khusus datang untuk mempelajari sistem pendidikan yang kita pakai di sini. Mereka datang berdua. Mereka masih putri-putri bangsawan Bandung. Mereka manis-manis dan lahap sekali mempelajari apa yang terjadi di sini sampai berhari-hari. Mereka bernama Dewi Sartika dan adiknya perempuan. Mereka mengatakan akan mencoba mendirikan balai pendidikan yang sama di Jawa Barat nanti. Mbak Yu lihat, gagasan Mbak Yu nampaknya akan terwujud, di mana setiap kota karesidenan di Jawa akan memiliki sekolah idaman. Dan sebentar lagi, langit gelap akan menjadi terang untuk kaum kita. Polskat, kita pulang dan kau tulis surat kepada mereka. Tidak, kita sudah terlampau jauh memberikan harapan kepada mereka. Mereka yang sudah seperti anak-anak kita sendiri. Dan tiba-tiba aku harus membatalkannya hanya karena ada orang lain yang ingin mencoba merealisir harapan itu. Apapun yang terjadi, Van Gogh tidak boleh berhasil. Kalau kau tidak mau tulis surat, saya sendiri ke Jepara. Dalam Romo. Cepatlah kemari, Wo. Tini. Mini. Apa sanggup Romo berpisah dengan kamu berdua? Van Gogh telah berhasil. Kamu segera akan berangkat. Oh, Mbak Yu. Perkara sekolahmu sepenuhnya berada di tangan pemerintah kerajaan. Bukan di tangan pemerintah Hindia Belanda lagi. Gusti. Punten dalam sewu. Duro Gusti. Tuan Abendanon rawuh. Abendanon? Kok tanpa berita? Mungkin Papa Abendanon membawa berita yang sama, Romo. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang gawat sampai tuan datang tanpa pemberitahuan. Menir Bupati memang betul. Kedatangan saya cuma kunjungan seorang bapak yang rindu kepada anak-anaknya. Tapi di samping itu, ada yang saya mesti bicarakan dengan anak saya Kartini. Ah, pasti berita tentang keberhasilan Menir Van Gogh itu. Ya, kebetulan yang baik ya. Papa memang ingin bicara berdua saja dengan kamu, nak. Beberapa hari yang lalu, kami baru saja kemari bersama Romo. Nampaknya kami akan semakin jarang kemari. Ya, khayalmu selalu tepat. Kamu memang benar, nak. Pantai ini persis seperti Scheveningen di negeri Belanda. Padahal kamu sendiri belum pernah ke sana, bukan? Tapi Tini sebentar lagi akan melihatnya, ya, Toh? Ya, tentu. Tapi sebelum itu terjadi, saya sudah dapat membayangkan betapa burung-burung camar itu
berduyun-duyun berterbangan rendah sekali di atas permukaan laut. Sebentar, sebentar Tini. Sebelum itu terjadi, maukah kamu berpikir atas beberapa hal yang tidak kurang pentingnya dipandang dari segi kepentinganmu sendiri, cita-cita, masa depanmu, orang tuamu, dan keadaan negeri ini. Katakan misalnya, kamu berangkat ke Holland. Tentu kamu berdua tidak cuma sekadar satu atau dua tahun tinggal di sana. Apakah itu tidak akan merugikan dirimu sendiri yang sudah mulai dikenal di sini? Dan bagaimana kalau sampai kamu dilupakan orang nanti? Belum lagi dipersoalkan kesulitan yang bertumpuk-tumpuk untuk kamu berdua belajar di sana sebagai putri-putri Jawa yang terhormat. Lain sekali halnya dengan Masmu Raden Mas Sastro Kartono. Dia lelaki. Dan bagaimana lagi dengan musim di sana yang selalu berubah-ubah? Apakah keadaan fisik kamu berdua bisa tahan menerimanya? Yang lebih buruk lagi, kalau kamu kembali ke tanah air nanti, masyarakat di sini pasti akan menilai kamu tidak lebih dari noni-noni Belanda. Dalam keadaan begini, Papa sanksi. Apakah bangsawan-bangsawan itu mau mempercayakan pendidikan anak-anak gadisnya kepada kamu berdua? Jadi terus, bagaimana dengan sekolah yang kamu cita-citakan? Ada satu perkara lagi. Papa kemarin bicara dengan Ramamu juga persoalan ini. Ternyata Ramamu seorang yang memiliki pandangan luas dan bijaksana. Ramamu dapat menerima hal-hal yang Papa kemukakan ini, bahkan menambahkannya. Jikalau kamu berdua dapat menerima keputusan untuk menunda atau tidak jadi sama sekali berangkat, alangkah bahagianya orang tua itu. Ramamu semakin tua. Kamu sendiri menyaksikan belakangan hari ini, kondisi kesehatannya sangat menurun. Jadi tahu, Rama bahkan berpikir-pikir untuk minta pensiun. Papa dan Mama ingin kami berdua tidak jadi berangkat. Nel, kamu jangan begitu. Romo tidak sanggup melihat kamu dalam keadaan begini. Di halaman belakang rumah kita ada sebatang pohon rambat. Coba Romo tarik batang pohon itu sampai ribuan akar-akarnya lepas dari pegangannya. Nanti Romo akan melihat pelan-pelan daun dan ranting itu akan tergulai layu
seluruh tanah kehidupan. Sekolah binasa terbasmi. Itulah di saat ini, Romo. Ojo terus sore tadi, sandang lawan panah. Yoiku bagian nipun wong melek saparna rimo. Kau lihat kerajaan tertua dahulu kala di Kalingga ini letaknya. Daerah gudang padi yang subur, sekarang tinggal kebun gudang padi yang subur, sekarang tinggal kebun getah dan jati kepunyaan gubernemen. Berapa tahun umur pohon getah ini, Romo? Sekitar 30 tahun. Tidak lama. Tidak terlalu lama. Tapi 3 bulan cukup panjang untuk seseorang terbaring di rumah. Lama juga Nik sakit ya, Romo? Ya. Tapi perjalanan nasib memang tidak bisa diduga. Kamu batal ke negeri Belanda, barangkali itu ada baiknya. Artinya, mungkin karena kamu diharuskan menggarap apa-apa yang hidup di ladang sendiri. Mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane. Bagaimana kalau dilaksanakan saja cita-citamu mendirikan sekolah di sini? Bukankah Tuan Abendanon menganjurkan itu? Ini memang sedang berpikir tentang itu, Romo. Tapi kalau itu terjadi bukan anjuran Papa Abendanon yang dipakai, Ni akan membentuk sekolah itu sama sekali lepas dari gubernemen. Sebuah sekolah milik kita sendiri, tidak terikat pada subsidi gubernemen, dan karenanya jadi bebas dari segala aturan kurikulum atau sistem pendidikan gubernemen sendiri. Kita akan menciptakan sistem sendiri yang benar-benar milik kita. Dan kita akan menentukan kurikulumnya yang sanggup menjawab kebutuhan kita akan ilmu pengetahuan. Tapi lebih dari itu juga, kebutuhan kita akan pendidikan, watak sosial budaya bangsa sendiri. Bagus. Apa seperti yang pernah kamu nyatakan pada Menir Van Kol? Bukan cuma sistem yang mengajari. Rakyat yang masih berada dalam kegelapan jangan langsung diajari, tapi diemong untuk menjadi pandai. Jadi emong sistem, Romo, dengan cara Tut Wuri Handayani. Tut Wuri Hangi Seni. Wus mangkono biku naneng jami, lamun durung kasimengan mulyo, nanging yo kutungkul kala konde pun pasuti. Marti margaweng patra pinoto kang
sambil mengucap syukur kepada Gusti Allah. Hari ini menjelang akhir bulan Juni 1903, sekolah atau perguruan pertama bagi putri-putri Jawa di Hindia Belanda dinyatakan dibuka. Dan kamu, Nduk? Siapa namamu? Gayatri, Bu. Gayatri. Nama yang bagus sekali. Dan nama yang pernah dibesarkan orang di Pulau Jawa ini. Dan kamu, kami besarkan juga hari ini sebagai murid pertama daripada sekolah pertama ini. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Terus, siapa di antara kamu semua yang pernah naik baito atau kapal laut? Dalam, Bu. Bulan pernah? Inge. Bagus. Jadi, nyoto welo-welo bahwa zaman nenek moyang kita sejak dahulu kala adalah orang-orang yang tidak gentar menghadapi segoro laut. Berdarah laut, menguasai jagat rayanya laut dan samudro. Begitulah, Mama. Setiap hari kami hidup bersama mereka. Dan adik-adik saya, Rukmini, Kartina, serta Sumatri membantu kami mengajar. Mereka bukan cuma mencintai pekerjaan itu. Mereka juga mencintai anak-anak itu dengan tulus ikhlas. Seperti anak-anak itu sendiri juga mencintai mereka. Ya, sungguh Ibu, di sini kami sama-sama saling mencinta dan saling mengajar. Sesekali Bunda boleh datang kemari. Bunda pasti akan menyenanginya. Mel? Romo, Nik baru menulis surat untuk Mama Abendanon. Rasanya Nik sedang bercerita pada seluruh dunia tentang sekolah ini. Romo, lihat. Mereka bukan cuma cantik dan segar. Mereka juga rajin dan patuh sekali. Mereka seolah menyatu satu sama lain. Padahal Sukesi dan Samini itu cuma anak desa belaka. Mereka termasuk kelas jelata, bukan bangsawan. Tapi mereka juga pandai-pandai seperti anak bupati lainnya. Dan jelata-jelata itu bersama-sama dengan anak Romo dan anak-anak bupati lain, besok Romo ajak liburan ke pantai. Besok? Romo. Nel, dalam keadaan seperti ini, bagaimana kalau tiba-tiba saja ada orang melamarmu? Biar seribu pangeran melamarku, pasti akan kutolak, Romo. Bukan seribu, Nel. Tapi seorang pangeran telah melamarmu.
Ya. Adipati Joyo Adiningrat dari Rembang telah melamarmu. Semalam utusannya datang membawa surat lamaran itu. Kalau memang demikian halnya, apa benar yang dicari Adipati itu terhadap diriku? Seorang gadis yang tidak lagi remaja atau rupawan. Barangkali ini suatu karunia, Ndoro Ajeng. Allah sering menurunkan sesuatu bagi umatnya pada saat-saat yang sama sekali tidak terduga. Atau mungkin ini suatu bencana, Yu? Atau mungkin ini suatu bencana, Yu? Kalaulah ini suatu bencana, itulah juga suatu karunia, Ndoro Ajeng. Betapapun keputusanmu, Nil, kehormatan yang telah diberikan oleh Bupati Rembang, Dimas Adipati Joyo Adiningrat, Romo harus menjawabnya, nak. Tidak akan ada upacara berlutut dan mencium kaki mempelai Romo. Tidak akan ada aturan emboso terhadap suami dalam bicara sehari-hari. Tidak ada lagi kebiasaan garu ampil atau menyelir untuk Bupati Raden Mas Joyo Adiningrat. Dan tidak ada yang tidak boleh untuk apa saja yang saya kerjakan nanti. Untuk cita-cita memperpandai bangsa. Itulah Romo sekalian jawaban Ni. Mudah-mudahan Ni masih dapat memenuhi harapan Romo sekalian. Agar menjadi bahagia.
Kakang, Kakang mau kemana? Kelihatannya sekeluarga sedang pindah. Kami empat keluarga sedang pindah, Ndoro. Siapa nama Kakang? Wiro nama saya, Ndoro. Yang itu saudara sepupu saya, Sakup. Yang di seberang sana keponakan-keponakan saya, Gambir dan Sendang. Kami sedang menuju Rembang, Ndoro. Kami akan coba hidup sebagai nelayan di sana. Kenapa? Ada saudara kami yang hidup sebagai nelayan di sana. Dan keadaannya agak lumayan ketimbang jadi petani yang tidak tetap. Apa yang dimaksud dengan petani tidak tetap? Kami tidak punya tanah garapan lagi, Ndoro. Sejak tanah di seluruh desa ini dibeli oleh Tauke Gula, kami berubah menjadi kuli-kuli di kebun tebu, kebun tembakau dan kopi. Setiap saat kami bisa dipecat kalau tidak diperlukan lagi. Dan setiap saat kami harus pindah mencari pekerjaan baru. Jadi tidak tetap, Ndoro. Tapi untuk menjadi nelayan itu diperlukan keahlian yang turun-temurun, bukan? Saudara kami itu akan membantu. Dia dulu juga hidup jadi petani. Kang Wiro, kalau di Rembang nanti Kang Wiro menemui kesulitan, saya sendiri tidak mengharapkan itu. Tapi silakan mampir untuk menemui saya. Terima kasih, Ndoro. Ndoro baik sekali. Tapi di mana kami bisa menemui? Kabupaten Rembang. Tanyakan saja Ibu Joyo Adiningrat. Ki Ajeng. Inilah Ndoro Gusti Bupati. Aduh Gusti. Ya, wes, tangyo, ngadek kok. Ojo lali pesene Ndoro Gusti putrimu mau. Iya, Gusti. Tak rewangi memuji. Iya. Supaya kowe kabeh hasil. Iya, Batrus Mbah Nuwun. Ya? Batrus Mbah Nuwun, Gusti. Mari diajeng. Ada apa lagi diajeng? Berjuta-juta wiro telah menjadi korban sebuah sistem tanam paksa. Sampai kapan? Nampaknya mesti lahir kesatria baru di Pulau Jawa ini untuk mengembalikan hak hidup wiro-wiro itu. Diajeng mencium sesuatu. Ada mbok emban tertua di sini. Mbok Kunti namanya. Ia selalu membakar tupak kemenyan jika malam hari. Biasanya saya suka sekali bau tupak. Seperti ibu membakarnya di Jepara. Ya, ya. Thank you.
mari diajeng. Inilah kamar tidur kita, Diajeng. Teras samping sebelah sana adalah kamar mandi. Sedangkan ini kabinet kerja. Diajeng dapat mempergunakannya sebaik-baiknya. Mereka pasti anak-anak diriku. Siapa pula yang mengasuh mereka sekarang? Mereka cantik-cantik, cekatan, dan akurat. Mereka pasti sudah bertahun-tahun mengabdi di sini. Siapa mereka sebenarnya? Monggo, sampun Gusti Ayu. Terima kasih. Selamat pagi. Kau yang terbesar, Ndu. Siapa namamu? Retno Dumilah, Gusti Ayu. Panggil saja ibu, ya. Karena memang aku sekarang adalah ibumu. Wah, pagi-pagi sudah sempat berkenalan. Bercengkerma dengan ibumu rupanya, ya. Nah, sekarang sudah sarapan? Pergi main-main keluar dengan Mbok atau Pak Karyo, ya? Iya, ayo, ayo. Mari, Diajeng. Mereka manis-manis dan kelihatannya cerdas. Syukur, syukur. Sayang kalau dibiarkan tanpa pendidikan. Tentu. Tentu, Diajeng. Sugeng enjing. Nggih. Sebentar nanti kita ke kebun belakang, Diajeng. Pasti Diajeng menyukai.
juga, Mas. Betapapun keadaannya, perkawinan ini sudah terjadi. Kamat suami saya, percayalah, saya tetap Garwa Padme Bupati Aryo Joyo Adiningrat. Dan tetap akan bersikap sebagai Garwa Padme sebenarnya. Cuma satu hal, sejak hari ini, kamar tempat saya tidur dan bekerja, kamar di depan itu, dan gedung di depan, akan saya jadikan sekolah. Tunggu, Diajeng. Sabar. Saya berikan penjelasan. Kamas tidak usah terkejut. Juga tidak perlu membela diri. Sudah terbukti semalam. Kamas bukan kesatria. Maafkan, Kamas. Aku bukan kesatria. Saya memuji hari, tak kala saya meletakkan tangan saya di dalam genggaman tangan pria yang oleh Tuhan ditunjuk untuk menemani saya dalam perjalanan hidup saya. Perjalanan hidup yang entah mengapa seringkali teramat sukar dan tersendat-sendat. Jeng Lurah Suto, Jeng Carik Mingun, serta anak-anakku semua. Coba sekali lagi diingat, seorang ningrat sejati bukan cuma ningrat dalam gelar, tapi lebih dari itu adalah ningrat dalam jiwa, budi, dan moral. Jadi apa artinya semua ini? Duh, Gusti. Artinya, seorang ningrat yang tidak dapat menghargai wanita seperti Jeng Suto, atau wanita seperti ibu-ibu kamu semua, sesungguhnya di dalam jiwa dan budinya, dia sama sekali bukan ningrat. Ya, bukan ningrat. Yes, oke. Okay. Sopo kondo ramamu gerah. Saya tidak sakit. Saya tidak sakit. Cuma masuk angin. Kangen sama Lastri. Sama Dina. Iya, Romo memang sudah tidak sakit lagi kok. Wis tangan sudah sembuh, sudah sehat. Dengar, benar kan? Lastri, kamu kapan datang? Kenapa datang? Ada yang usil ya, bilang Romo sakit. Bagaimana suamimu? Anak-anakmu piye? Lastri, Lastri. Kamu anak perempuan tertua. Lihat adik-adikmu, perempuan semua sudah dewasa.
Lihat si Dina. Ngedak ongger. Romo. Wah, nah. Dina, Klenje. Kamu tambah dewasa, tambah manis, Nduk. Wajahmu tambah berseri. Tanda hatimu jembar dan mapan. Kenapa pula tidak, ya, Cah Manis? Romo. Ada kabar baik, Romo. Mbak Yuni akan datang. Hah? Tini, siapa yang menyuruh dia datang? Bagaimana Romo? Di belakang, Mbak Yu. Romo? Jeng Dini. Sekalian, Po. Tidak. Sendiri, Romo. Oh, biar aku yang menjemput anakku. Tidak usah, Tini. Usah, Mas. Tini. Tini sudah datang. Ger. Rene. Rene. Romo. Ger. Oh, alah, Ger. Ora karo kamasmu. Sendiri, Romo. Tini. Kalau kamu tahu. Romo selama ini prihatin sekali terhadapmu. Romo telah kurang periksa. Kurang periksa. Dan Tini mesti sangat kecewa kepada Romo. Tidak, Romo. Tini dapat mengatasinya. Lihat. Tini bahkan sudah mengandung cucu Romo. Sebentar lagi akan lahir. Oh, syukurlah. Dan Romo harus menyaksikan kelahiran itu. Tentu. Tentu kau dapat mengatasinya. Anak siapa memangnya kamu? Lihat adikmu Dina. Dia sudah mendirikan sekolahan yang lebih besar. Mendirikan rumah sakit. Adikmu Mini. Tina. Matri. Sekolahnya di sini semakin ramai. Anak-anak Romo tahu saja apa yang harus dilakukan. Anak-anak Romo bukanlah anak-anak yang hanyut ngelangut menghadapi kenyataan
walaupun kenyataan itu belang belentong dari impiannya. Bukan begitu, Tini? Benar, Romo. Nah, sekarang Romo tanya lagi. Masihkah kamu ingin meneruskan cita-citamu belajar di Belanda atau di Batavia sekiranya tiba-tiba gubernemen memberi kemungkinan untuk itu? Tidak. Biar beasiswa itu diberikan pada pemuda Agus Salim yang memerlukannya. Bukan karena sudah kasib, tapi karena di sini ternyata terlalu banyak yang dapat dikerjakan, Romo. Ah, kok dengar itu, Mur? Dengar, Kamas. Mur, aku berbahagia sekali hari ini. Diajeng ingat, kita makan malam di rumah Abenanon di Batavia. Nggih. Diajeng siapkan meja-meja panjang. Suruh Yurah masak yang enak-enak. Kita pesta bersama anak-anak kesayangan kita malam ini. Mungkin. Kau lihat ini. Romo tidak sakit lagi. Kamu mandi sekarang. Ganti pakaian yang bagus-bagus. Yang lain juga ya, anak-anak manis. Mau juga. Mor, setrikakan beskapku yang hitam itu. Aku juga mau berdandan malam ini. Ya. Anak-anakku Ayune sudah kumpul semua? Sampun, Romo. Ya. Sudah lama kita tidak berkumpul dan makan bersama seperti ini. Ayo. Mari kita duduk yang nyaman. Tunggu. Sek. Inggih, Romo. Sek. Anak-anakku, coba pindahkan kursi-kursi ini semua ke sebelah sana. Kita semua akan duduk bersama sejajar dan bersebelahan. Rapito Mulyono. Ya, jangan. Ya. Ya, yang ngono. Wes ngono. Ayo Nil, lenggah karo Romo. Ya. Kene Nil. Niki. Kamu sedang lihat apa, anak pandai? Tidakkah Tini berpendapat malam ini malam sangat berarti bagi kita? Berarti sekali, Romo.
sampai Nik teringat seseorang yang sangat mulia, yang selama ini bersama kita, walau tidak bersebelahan. Siapa maksudmu? Yuk Ngasira. Kenapa Yura rupanya? Ya, kenapa? Romo juga tiba-tiba mendapat pikiran untuk duduk makan bersama. Semacam ini. Romo mungkin pernah melihat lukisan Da Vinci di dinding rumah Menir Ovingsur. Dalam lukisan itu, mereka juga duduk makan bersama semacam ini dan bersebelahan. Yo, mungkin. Tapi tidak tahu. Romo tiba-tiba saja kepingin duduk bersama begini. Tidak ada yang tiba-tiba dalam kehidupan, Romo. Semua terjadi seperti ada yang menggerakkan. Romo lihat, karena tiba-tiba Romo kepingin duduk makan bersama, semacam ini. Sampai tiba-tiba kursi di sebelah ini berlebih satu dan kosong. Apakah ini bukan berarti Yurah memang sudah seharusnya duduk di sini malam ini, Romo? Kenapa mesti diganggu? Yurah yang selama ini sudah nerimo, sudah pasrah. Iya, kenapa? Atau barangkali malam ini akan menjadi makan malam pertama kita bersama Yura. Sedang buat Nik sendiri. Mungkin makan malam pertama dan terakhir. Tini. Mulutmu. Kau mengerti mulutmu? Kenapa mulutku, Romo? Bukankah lukisan Da Vinci itu bernama adalah Supper? Makan malam terakhir. Mari kita jemput Yura, Tini. Terima kasih, Ibu. Tapi maaf, orang seperti Yura cuma akan menuruti sabda Romo. Mari, Ibu, kita jemput bersama Romo. Wes konora. Gendang Salino sing apik. Inggih, Gusti. Inggih. Wala. Ha ha ha.
Sing wis yo wis. Alhamdulillah. Ayo padha dikepenake. Kain darahmu wis kontur. Monggo diajeng. Aduh. Diajeng pasti lelah sekali. Syukurlah. Selamat. Bagaimana keadaan Romo diajeng? Romo kelihatannya sudah membaik. Syukurlah. Kamas mencintai mereka. Kenapa Diajeng tidak tanyakan kepada Bupati Sosroningrat yang memperselir ibu kandung Diajeng sendiri? Sudah. Saya cuma ingin dengar jawaban atau sikap Kamas sendiri. Buat apa? Toh jawabannya kan sama. Buat setiap bangsawan, apalagi dari golongan penguasa, karena derajatnya, karena kedudukannya, atau karena apapun, hampir dapat dipastikan mereka akan menemui nasib seperti itu. Nasib. Dan alangkah celakanya nasib perempuan yang karena derajatnya, kegelapannya, dan ketidaksanggupannya berdiri sendiri, atau karena apapun, jadi harus hidup bersama suaminya sebagai ampilan. Keadaannya sudah seperti itu, Diajeng. Kita mau berbuat apa? Bukan keadaannya, tapi sistem, Kamas. Kamas, aku kasihan sekali terhadap Mas Ayu Muji. Mas Ayu Mujira, Mas Ayu Sucira. Seperti aku juga ngenes terhadap ibuku sendiri. Mereka hidup bersama kita, tapi mereka tidak pernah duduk bersama anak-anak mereka atau suaminya. Aku sendiri malu dan sungkan duduk bersama anak-anak mereka atau suami mereka. Sementara mereka melayaninya dengan tulus ikhlas. Lahir batin mereka hidup, mengabdi untuk kita, untuk Kamas. Sistem apa ini namanya, Kamas? Diajeng kepingin Kamas menceraikan mereka? Sekarang juga Kamas bisa lakukan. Kamas. Di mataku Kamas bukan cuma tidak kesatria, tapi menjadi manusia kejam kalau sampai menceraikan mereka. Betapapun kedudukan mereka di sini, jelas akan 1000 kali lebih baik daripada mereka harus menjadi perempuan-perempuan terlantar di pinggir jalan. Mereka belum siap segala-galanya untuk dapat berdiri sendiri, Kamas. Jadi bukan mereka yang mesti diceraikan, tapi sistem itu yang mesti dirubah.
Dan itu mesti kita sendiri sejak sekarang mempersiapkannya untuk anak-anak kita. Kamas kelihatannya penat sekali. Wisto, diajeng. Bunda Abendanon yang tercinta. Orang sering menanyakan, mengapa rakyat Jawa makin merosot keadaannya? Di sini, di Jawa, untuk setiap hewan kambing yang dipotong, orang harus membayar pajak 20 sen. Bukankah ini berarti bahwa seorang pedagang sate yang setiap hari memotong 2 ekor kambing harus membayar pajak 144 gulden setiap tahunnya. Padahal berapa penghasilan mereka? Bunda, banyak sekali hal-hal yang tidak adil dan mengerikan. Dan buat seorang bupati sampai lurah yang masih mempunyai rasa keadilan pasti akan menderita. Sebab dia harus melihat dan berbuat yang selalu bertentangan dengan rasa keadilannya. Bunda, mungkin surat ini merupakan surat terakhir. Salam ibuku manis. Thank you.
nuwun Gusti. Oh ya. Monggo Ndoro Gusti. Monggo Romo. Monggo Ibu. Kamu baik-baik saja kan, Nel? Iya, iya. Ah, lanang tenan. Monggo Dimas. Iyi, Romo. Tanggal 13 September 1904, lahir anak pertama Raden Ajeng Kartini. Dia diberi nama Susalib. Monggo Gusti Ayu. Nanti rekomendasi dari Bupati, Ivro Skirtitz, CS Alin Marswak, Nahar Bafaling. Ya, ya. Sedang, dokter. Ini sedang, kena rekomendasi Bupati. Ibu, ada apa, Nil? Bayiku. Gini. Ibu naturi melepet. Lagi. Oh, baik. Hati kan. Duh. Diajeng Kang Mas, jangan terkejut. Hari ini barangkali sudah saatnya. Saya ingin memohon maaf dan terima kasih saya yang dalam pada Kamas. Kenapa mesti begitu, Diajeng? Sesungguhnya Kamas yang mohon maaf dan mengucap terima kasih pada Diajeng. Saya kira banyak hal yang saya tentang selama ini.
cuma karena sesuatu yang diciptakan orang untuk meninabobokan para kesatria Jawa. Kamas, saya bahagia sekali Kamas telah memberikan keturunan pada saya. Seorang anak laki-laki seperti Kamas. Dan lelaki yang memang Kamas inginkan, bukan? Ya. Ya. Anak kita itu. Dia jeng tahu. Kami barusan bahkan bersama dokter mengangkat gelas untuk keselamatan anak kita dan untuk kesehatan dia jeng sendiri. Dokter Ravenstein itu bilang juga kesehatan dia jeng tidak perlu dikhawatirkan. Tapi ada yang ingin saya pesan. Ya, apalagi itu, Dajeng? Kamas. Kamas telah berlaku baik terhadap saya. Sesungguhnya, Kamas seorang kesatria. Kamas, kalau nanti saya sudah tidak ada, titip anak saya, Kamas. Didiklah dia. Biarlah dia tumbuh sebagai kesatria yang sebenarnya. Allah Maha Besar, kuatkan hatimu, Ger. Maha Besar dia yang telah mengaruniai ini seorang ayah yang sangat mulia. Tapi kamu jangan mendahului Romo, ya, Janel. Ini bangga mempunyai ayah seperti Romo. Ibu, Nik bangga mempunyai ibu yang telah mendidik Nik seperti anak kandungnya sendiri. Terima kasih, Ibu. Ibu Ra. Anak-anak
mau tidur. Inggih, inggih. Putriku yo nangis, halung ke kuyon, sono bayi kitiran kang gede. Mr. Yura. Hari itu, 17 September 1904, Kartini wafat.